Oke teman-teman, sekarang saya lagi berada di pinggir sungai ya teman-teman. Tujuan kita ke sini mau masak ikan ya teman-teman. Sekarang saya lagi berada di atas terowongan air ya. Oh lihat teman-teman, terowongan air yang sangat indah ya itu. Jadi saya kesini akan masak-masak ya. Kenapa saya masak-masak di sini? Karena di rumah tidak asing lagi. Nah di sini lokasinya. Ini sangat indah banget ya. Dan peralatan sudah dibawa ya di dalam tas. Kita cari dulu ya. Aduh.
kita tuangkan minyaknya cukupnya. Oke. Setelah tuangkan kita ini aduk-aduk. Ini jelantah ya. Setelah diaduk-aduk, kita langsung tuangkan bumbu-bumbu halusnya. Coba kameranya kurang. Nah. Tuh, lihat. Waduh, oh. Sudah naik ya. Apinya menaik. Ini bumbu-bumbunya sudah hampir matang ya. Sudah mentah. Sudah matang ya bumbu. Pakai air. Namanya ini ikan paus ya, ikan paus, ikan laut. Tuh, lihat, paus kawe. Sebenarnya ini ikan patin ya. Wow. Ini gak mungkin matang ya. Wow. Merah. Oh, lihat. Mau coba dulu rasanya gak tau kerasa gak tau enggak ya. Nah, ya. Oh. Sepertinya kurang garam ya, jadi pas ya, mantap banget. Kita belum dibalikin ya karena ikannya kegedean banget nih. Kita balikin dulu airnya, habis-habis. Wow. Air yang berdis. Nah ini teman-teman, yang dua udah matang ya. Wah udah matang ya. Udah dijahit dulu. Naik, udah sepik tempatnya. Lihat. Mantap. Satu lagi kita balikin ya. Ya teman-teman. Nah ini dua yang sudah matang, coba dulu. Ini banget teman-teman. Empat. Ya teman-teman, ini lemak-lemaknya, wajib lapar ya teman-teman. Tapi dari dimakan di sini ya, kita cari lokasi yang enak. Makannya jangan di sini, kita cari lokasi yang enak ya teman-teman.
aromanya sangat mantap. Indah ya. Mantap. Ikan patin ini yang bikin mantapnya cuman kulit-kulitnya, kulit perutnya sama kulit-kulit kepalanya, tapi kalau daging-dagingnya kurang ya, selernya kurang juga kayak kulit-kulitnya seperti ini sangat gurih banget seperti gaji sapi ya teman-teman tuh lihat. Oke teman-teman, silakan subscribe ya bagi yang suka ya, biar gue semangat ya bikin konten, bikin video lagi, karena kalau nggak ada penonton ya kurang semangat ya. Kalau bisa kalian nonton, insya Allah gue pasti bakal lebih semangat ya, walaupun saya ini cuma belajar sebenarnya sih ya, saya tidak bisa ya bisa seperti kayak orang-orang lain bikin video bagus-bagus, ini cuma sederhana ya, tapi mudah-mudahan kalian suka ya. Kalau misalkan kalian suka, silakan ya share Facebook group ya. Nanti saya akan bikin video-video lagi tentang makan-makan di hutan ataupun video ya, ataupun video berpetualang, adventure ya. Oke teman-teman, sudah sampai di sini, kita pulang.